Salah satu cabang yang baru pertama kali diikuti oleh Indonesia di Asian Games adalah baseball. Itu sebabnya timnas baseball Indonesia terus mempersiapkan diri agar tidak tampil mengecewakan di depan publik. Meski yang akan dihadapi nanti adalah lawan-lawan berat. Sebanyak 24 pemain tergabung di timnas baseball Indonesia yang terdiri dari 8 pitcher atau pelempar dan 16 batter atau pemukul. 4 dari 16 pemukul juga merupakan catcher. Pelatih kepala Lukmanul Hakim mengatakan secara kualitas, pemain Indonesia memang masih kalah dibandingkan beberapa calon lawan. Salah satu kekurangan tim Indonesia yang paling menonjol adalah kecepatan bola dari pitcher. Pitcher-pitcher tim Korea, Taiwan, Cina, atau Jepang bisa melakukan lemparan dengan kecepatan di atas 130 km per jam. Sementara itu, kecepatan lemparan pitcher Indonesia masih di bawah 100 km per jam. Kami menemukan satu pitcher yang di bawah 90, di bawah 80 mungkin, itu yang mungkin bisa mempersulit mereka. Jadi kita ngelawan bagaimana nih ngelawan orang yang biasa mukul bola cepat, ya kita kasih bola yang pelan-pelan. Baseball pertama dimainkan di Asian Games 1994 di Hiroshima, Jepang. Sejak itu hingga Asian Games 2014 Incheon, hanya 3 negara yang berhasil meraih medali emas, yaitu Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Berdasarkan hasil undian, Indonesia tergabung di grup A bersama Korea Selatan, Hong Kong, dan Taiwan. 2 tim terbaik dari grup ini berhak melangkah ke babak semifinal. Baseball akan dipertandingkan pada 25 Agustus hingga 1 September 2018 di lapangan Baseball Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Inilah anggota termuda dari tim nasional baseball Indonesia, Hakim Yatim. Masih berusia 19 tahun, ini juga kali pertama dia bergabung di tim nasional. Hakim mengenal baseball ketika masih berusia 4 tahun. Dia ikut orang tuanya yang tinggal di Dubai. Di sanalah Hakim mengenal dan menekuni baseball. Tamat SMP, Hakim berpisah dengan orang tuanya dan melanjutkan studi ke Kanada. Skill baseballnya terasah pasca bergabung dengan Akademi Baseball di sana. Hakim sekarang juga masih menimba ilmu, bukan lagi di Kanada, tapi di Amerika Serikat sambil mengincar beasiswa bagi atlet-atlet potensial berbakat. Kembali ke tanah air, Hakim akhirnya bergabung dengan tim nasional pada akhir Mei 2018. Meski baru bergabung dalam hitungan bulan, Hakim bisa menyesuaikan diri. Pemain kelahiran 9 September 1998 ini bertekad memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Ya besar ya motivasinya, soalnya emang salah satu mimpi Hakim memang untuk main untuk Indonesia, tim Indonesia yang benar-benar pelatnas ini. Kemampuan memukul bola dan bertahan Hakim mendapatkan pengakuan dari sang pelatih. Batting dia bagus, ya. Fielding bagus, tapi kadang-kadang mental belum siap, ya. Karena pemain muda, jam terbang harus lebih banyak. Hakim Yatim dan tim nasional baseball Indonesia akan beraksi pada 25 Agustus hingga 1 September 2018 di lapangan Baseball Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Tak hanya Jakarta yang giat berbenah menjelang Asian Games 2018 nanti. Jakabaring Sports City atau JSC di Palembang pun sudah bersiap menyambut para atlet. Seperti yang terlihat di arena panjat tebing ini, di sini para atlet panjat tebing Indonesia, Aris Susanti dan kawan-kawan akan berjuang demi mengharumkan nama bangsa. Arena ini sebenarnya sudah ada sejak Palembang turut menjadi tuan rumah SEA Games 2011 lalu. 7 tahun berselang, sejumlah perbaikan telah dilakukan untuk menjadikannya tampil semakin cantik. Permukaan dinding sudah mengalami perbaikan sejak tahun lalu dan kini sudah memenuhi standar yang ditentukan oleh International Federation Sport Climbing Asia. Ya, panjat tebing ini sendiri harus memenuhi standar International Federation Sport Climbing yang dipersyaratkan untuk selevel Asian Games. Ukuran dinding saat ini sudah memenuhi persyaratan. Boulder berukuran tinggi 6 meter dan panjang 30 meter. Dinding lead dan speed masing-masing berukuran 12 x 18 meter. Fasilitas pendukungnya pun semakin lengkap dengan dibangunnya ruang karantina atlet. Nantinya atlet panjat tebing tak akan mengetahui jalur di dinding boulder yang bakal mereka lalui.
Sambil menanti giliran memanjat, tersedia dinding boulder untuk melakukan pemanasan. Juga tersedia sebuah lounge bagi para pemanjat yang ingin bersantai sejenak sambil menikmati sajian makanan dan minuman ringan. Kenyamanan menonton tentu juga menjadi perhatian. Untuk itu, tersedia tribun dengan 200 single seat. Diharapkan para supporter Indonesia hadir dan memberikan dukungan penuh bagi para atlet demi meraih satu medali emas yang ditargetkan dari cabang ini. Indonesia akan segera menggelar hajatan besar Asian Games 2018. Selama event berlangsung, puluhan ribu orang dari luar negeri akan datang ke Indonesia. Dengan fakta ini, jelas bahwa Asian Games bukanlah sekedar event olahraga. Ini merupakan kesempatan emas bagi Indonesia untuk berpromosi. Presiden Indonesia Asian Games 2018 Organizing Committee atau INASCOG, Erick Thohir percaya Asian Games akan mempopulerkan nama Indonesia. Apalagi Asian Games akan disaksikan oleh miliaran penonton dari Asia, bahkan dunia. Di lain pihak, ada lagi yang namanya pariwisata. Nah, pariwisata itu ekonomi impact yang langsung. Kalau dari Bappenas datanya terakhir, 170 ribu orang akan datang, itu sudah 3 triliun lebih. Itu langsung ekonomi impact. Nah, kalau kita lihat hotel-hotel di Palembang, itu penuh. Bukan kita yang booking, orang yang booking. Ya. Beberapa hotel di Jakarta juga sudah banyak mulai di booking juga tadi kontingen-kontingen lain. Nah ini kan alhamdulillah, apalagi nanti makanan dan belanja dan minuman. Erick juga menegaskan bahwa Asian Games menjadi kesempatan Indonesia untuk menunjukkan karakter bangsa. Para atlet harus berjuang habis-habisan dengan tetap menunjukkan rasa hormat kepada lawan. Nah yang terakhir juga legacy, peninggalan. Saya rasa peninggalan luar biasa yang kita bisa lihat contohnya apa? Bukan gedung ini, tetapi fasilitas publik buat rakyat. Di mana banyak-banyak taman, banyak hal-hal yang mendekat kepada publik. Jadi jangan sampai hal-hal ini cuma dibangun dan tidak ada manfaatnya. Upacara pembukaan Asian Games 2018 akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada Sabtu 18 Agustus 2018. Untuk memudahkan proses kerja awak media dalam memberitakan Asian Games 2018, Indonesia Asian Games 2018 Organizing Committee atau INASCOG menyediakan Media Presenter atau MPC sebagai markas kerja para jurnalis. Lokasi MPC berada di Hall A Jakarta Convention Center JCC bersebelahan dengan kantor International Broadcasting Center yang berada di Hall B. Sebelumnya pada Invitation Tournament Road to Asian Games 2018, tim media dan humas INASCOG sudah melakukan uji coba dengan membuat kantor serupa yang bertaraf internasional di Hotel Century Senayan dan dinyatakan lulus standarisasi oleh Olympic Council of Asia atau OCA. MPC dibangun dengan konsep ruang bertingkat, lengkap dengan fasilitas yang dibutuhkan oleh awak media. 200 komputer dengan kabel LAN, dan kemudian 100 port LAN, dan kemudian WiFi. Kemudian kita juga menyediakan free flow buat media yang duduk di sini. Kita juga ada berencana menyediakan catering lah ya, catering mereka, walaupun kita juga di belakang sana juga akan ada dining hall. Rencananya kantor ini akan rampung dan siap pakai pada 10 Agustus 2018 dan akan digunakan oleh kurang lebih 4.600 wartawan lokal dan asing.